Penyanyi campursari kenamaan Didi Prasetyo atau yang dikenal dengan Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 5 Mei 2020 di RS Kasih Ibu Solo. Tentu kabar ini sangat mengejutkan publik, terutama Sobat Ambyar, para penggemar almarhum. Kabar meninggalnya Didi dibenarkan oleh asisten manajer Humas RS Kasih Ibu, Divan Fernandes, kepada pewarta. Sebelum meninggal, Didi disebut tengah menyiapkan lagu baru. Lantas fakta apa lagi terkait meninggalnya Didi Kempot? Simak ulasannya berikut. Meninggal di RS Kasih Ibu. Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah. Kabar ini dibenarkan oleh asisten manajer Humas RS Kasih Ibu, Divan Fernandes, kepada detik.com. Penyebab Didi Kempot meninggal dunia. Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 5 Mei 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Divan, Didi baru masuk rumah sakit pada pagi hari ini. Tapi untuk penyebab meninggalnya pelantun Cendol Dawet itu belum dipastikan oleh pihak rumah sakit. Lagi menyiapkan lagu baru. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Didi Kempot disebut tengah disibukkan dengan kegiatan di studio pada Senin malam 4 Mei 2020. Pria yang khas dengan pakaian Jawanya itu sedang mempersiapkan lagu baru untuk Sobat Ambyar berkolaborasi dengan Yuni Shara. Meninggal di usia 53 tahun. Nama Didi Kempot tengah melambung di kalangan masyarakat. Lagu-lagu campursari yang dibawakannya sukses membuat pecinta musik jatuh cinta. Apalagi bagi mereka yang baru merasakan sakit hati. Namun, karya dan kebaikan sang legendaris hanya tinggal kenangan. Didi Kempot meninggal dunia pada usia 53 tahun. Saat ini, jenazah Didi Kempot sudah berada di rumah duka. Pihak keluarga sepakat akan memakamkan Didi Kempot di Ngawi, Jawa Timur.